kita keluar ya. Woi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Herobrine Dreams. Akhirnya kita mainin map buatan Indonesia lagi. Ini buatan Ninja Gaming Game. Oke, di sini ada apa? Jangan hancurkan painting. Oke, saya harus ingat-ingat itu teman-teman. Karena biasanya saya nggak sengaja mencet teman-teman. Ini survival ya? Oke, nggak adventure ya. Kita baca sini cara main. Keluar dari mimpi buruk yang menyeramkan. Oke, cari kunci dan keluar. Bla 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 bla. Pengaturan. Kita baca dulu. POV 60. Oke, pas. Kamera shake on. Oke. Brightness 90. Render distance 6. Oke. Oke, teman-teman. Ternyata semuanya udah pas. Kita baca rules. Tidak boleh nge-cheat. Oke. Harus game mode survival. Oke. Oke, jangan terlalu barbar. Gimana tuh maksudnya barbar? Oke, resource pack, kunci lihat. Oke, kayaknya sudah aman ya. Oke, di sini ada tutorial. Oke, kayaknya nggak penting deh. Ambil kunci di peti dan buka pintu ruang tutorial. Oke, kita coba aja lah supaya aman ya. Kita selesaiin tutorialnya. Oke, ini harus pakai kunci. Kayaknya saya sudah paham deh. Kita langsung aja mulai ya. Oke, hilangin dulu ini tulisan di kiri. Oke, udah play, let's go. Herobrine Dreams, Minecraft Horror Map. Oke. By Ninja Gaming Game, Geyser. Let's go. Oke, kita di hutan, di mana ini? Perasaan tadi aku tidur terus, udah di sini ae. Ya udahlah, apa boleh buat, kita cari jalan keluar. Semoga bisa keluar dari tempat yang sangat aneh ini. Cari kunci kuburan di sebuah rumah. Ini kok saya pegang, oh torch, saya kirain lever tali torch. Kita harus pegang biar terang. Astaga, ngeri petirnya. Oke, lanjut aja jalan. Ada rumah di sini, sabar cek. Woi, ada Herobrine baru mulai. Ini nggak bisa kebuka. Di sini. Smooth stone. Bisa ditaruh di smooth stone. Smooth stone ada di sini kan? Nggak ada. Nggak bisa masuk. Oke lah kalau gitu. Kita jalan dulu ke sini. Oke. Ini dia smooth stone. Ada Herobrine situ. Oke. Siapa ini? Halo, permisi. Hei, siapa di sana? Herobrine, guys. Terbang dia, men. Oke. Wih, siapa tuh? Waduh, trio. Tidak. Kita diserang kah? Ada trio anomali, guys. Oke, nggak bisa balik. Apa kok saya berada di tempat begitu lebih aneh lagi? Oh my god. Tadi aku menemui seseorang seperti agak aneh di kuburan. Oke. Dan aku melihat ada dua sosok misterius yang lainnya. Oke. Sebaiknya aku harus keluar dari sini secepat mungkin. Oke, baru intro tadi ya, ini baru mulai. Oke. Chapter 1, ini masih chapter 1. Cek kanan, cek belakang, kiri aman, cuman ada bunga-bunga. Ini kok kita tiba-tiba di sini. Jalan aja ya, kita pantang menyerah. Jalan aja terus. Oke. Ada yang menunggu di depan. Hei, siapa kamu? Aku nggak takut. Siapa di sana? Oh, dia nggak ngejawab. Hilang, men. Cek isi pada chest. Ada, apa ini? Dead. Apa maksud dari tulisan dalam chest ini? Oh. Ini sepertinya ada yang tidak beres deh. Oke, seperti ada seseorang di belakangku. Oke, jangan nengok. Apakah akan ada jump scare? Yap.
bukan jump scare Rizky. Siapa itu? Oke. Kita ditutupin. Pusing guys, pusing. So far masih aman ya, belum mengerikan. Oke, jam 12 malam. Apa yang terjadi jam 12 malam? Astaga, sepertinya aku mimpi buruk deh. Oke, kita tadi mimpi guys. Semoga aja yang ku mimpiin tadi kagak terjadi beneran. Ih, jadi takut deh. Sebaiknya aku ke kamar mama dan papaku, oke. Cek chest dulu, aman. So far, lemari baju. Oke, kita ke kamar mama dan papa. Sabar, saya cek dulu ya. Weh, oh tidak, lampunya mati lagi. Mati lampu, guys. Oke, aku harus ke ruang bawah tanah untuk mengaktifkan listriknya lagi. Yah, ke basement lagi. Tetapi pintu ruang bawah tanahku terkunci. Oke, apakah kita harus cari kunci? Yap, kita harus cari kunci. Cari kunci. Di mana kunci? Di sini aman. Oke, sabar-sabar. Kita keluar ya. Woi. Kaget men. Woi, ada darah lagi. Sabar, kita harus cari kunci ya. Cek semua barel dan chest. Oke, kamar ini aman. Ruang televisi. Oke. Ruang televisi kekunci, guys. Ini kosong, barel kosong, kosong, kosong. Gereces kosong di sini. Pintu keluar kekunci. Oke, ruangan mana lagi yang belum saya cek? Penyimpanan satu dan ruangan. Oke, ini ruangan apa lagi? Cek semua chestnya. Gak ada apa-apa. Di sini ruangan. Oke, ruangan juga namanya. Kosong, kosong. Kamar tidur 4. Oke. Belum ada item yang saya temukan, teman-teman. Kamar tidur 3 kekunci. Waduh. Semuanya kekunci nih. Oke, cuman oke, 3 ruangan lagi yang saya belum masukin. Cek dulu di sini ada kunci maybe. Enggak ada ya. Gak ada kunci, guys. 2 ruangan lagi. Ruangan bawah tanah. Enggak bisa juga. Dapur, oke. Dapur bisa kebuka. Kosong, toilet. Ini sih. Oke, aman ya, aman. Enggak ada kunci, woi. Sini. Oke, harusnya di sini ya. Oke, ada kunci. Kamar tidur 3. Kita cek yang lain juga, tetap biar jaga-jaga, nggak ada yang kelewat. Oke, aman. Kamar tidur 3. Yang mana tuh kamar tidur 3? Kamar tidur 3 yang mana? Yang mana? 1, 2. Ruang bawah tanah di sini ya? Di sini ya? Oh, ini. Oke. Ada apa di sini? Ruang televisi. Oke. Satu persatu kunci kita dapatkan. Nice. Ke ruang televisi sekarang yang ada di sini. Cepet. Oke. Ada apa di sini? Ada kunci bawah tanah basement. Oke, ayo cepet. Kita ke basement. Kita harus nyalain listrik. Ini gelap banget. Oh, saya bisa, astaga, saya bisa pegang torch dari tadi, lupa saya. Oke. Oke, nice, loading guys. Saya dari tadi lupa kalau bisa pegang torch ya. Akhirnya aku bisa menemukan kuncinya. Aku harus menghidupkan generatornya secepat mungkin, oke. Kita hidupkan generatornya secepat mungkin. Pergi ke tempat generator, oke. Di sini ada pintu yang ketutup. Ruangan satu kekunci. Oke, ya. Saya harus cek semua chest kah? Sepertinya aku harus menemukan 3 tuas. Oke.
Carilah 3 tuas dan pasangkan tuas tersebut di blok iron. Oke lah, kalau gitu cek dulu di sini. Oke. Aman. Oke, kunci ruangan 1. Coba cek dulu juga yang ini. Oke, 1 tuas. Kita udah punya 1 tuas. Oke, ada lagi yang sebelum cek ini. Oke, aman. Ruangan 1. Buka dulu. Oke, woi. Ada di sini lagi dong, harusnya yang di tengah. Sabar-sabar. Oh, enggak ada. Oh, malah yang di atas. Oke, kita punya linggis. Jangan hancurkan ini. Apakah bisa dimasukin? Oke, enggak ada. Kita kemana tadi linggis ini? Pegang linggis. Enggak bisa. Woi, linggis buat apa dah? Linggis buat apa, woi? Sabar-sabar, ada yang sebelum cek di sini tadi. Ini udah ya. Oh, ini. Ah, lah, dapat akhirnya. 3, kita udah punya 3. 1, 2, 3. Oke, apa yang jalan? Akhirnya lampunya hidup juga. Kenapa pas tadi mencari tuas malah ketemu linggis ya? Oke, linggisnya buat apa? Perasaan ada pintu yang ditutup dengan papan. Oh, benar yang tadi. Mari kita buka pintunya. Lah, tiba-tiba ada chest di sini. Lah, ada buku juga. Help. Help. Aku di dekat hutan. Waduh, ini misterius banget. Tiba-tiba ada yang minta tolong, guys. Oke, kita buka dulu ini. Oke. Mulai. Pada bagian cutscene, halaman sini memiliki kejar-kejaran lumayan panjang. Mohon persiapkan diri. Oke, ada lari-lari, ada kejar-kejaran, guys. Oke, let's go, saya berani. Oke, lari secepat mungkin. Jika kamu tertangkap, permainan akan game over dan kamu akan mengulanginya lagi. Ingat, kalau multiplayer jangan berpencar. Oke. Mulai, let's go. Kita harus lari, loading jumpscare, command block, loading build, oke. Semuanya loading lah kalian. Saya udah siap-siap lari nih. Ruangan apa ini? Oke. Oh, ada Herobrine turun dari atas. Herobrine habis di summon. Hahaha, akhirnya Anda masuk ke perangkap saya. Kalau Anda ingin menemukan mama dan papamu, kalahkan saya dulu. Haha, waduh. Ups. Ada yang turun lagi, guys. Selamat bersenang-senang. Oke, seharusnya aku lari. Oke, siap-siap lari. Oke, lari. Jangan lari dari saya. Oke. Kita lari terus, men. Lari secepat-cepatnya. Lari, men. Oke, ada pintu. Oke. Aman. Tempat apa ini? Seperti kuburan. Oke. So far so good. Oke, ada apa ini? Banyak kuburan. Saya harus cari apa? Cek semua ya. Oke, dapat buku 1. Dia lebih menakutkan berbaju putih yang dikurung sebuah rumah mansion. Oke. Dapat kunci akhirnya. Oke, kita baca. Oke, cuman kata-kata terima kasih. Kayaknya udah cukup ya. Saya cuma perlu kunci ini 1, oke. Kita coba buka pintu yang ada di sini. Oke, let's go. Nice. Woi.
Jam 2 malam, waduh baru 2 jam ya dari tadi. Perasaan udah lama banget dah. Saya mimpi lagi. Ini mimpi kedua yang menyeramkan. Ini sudah pertanda buruk. Aku harus lari dari sini, tetapi pintu keluar terkunci. Oh, aku harus menemukan kunci keluar secepat mungkin. Temukan kunci keluar. Jangan lupa pegang torch. Oke, ini di kamar siapa lagi? Oke. Wow. Siapa itu, men? Ada yang lewat, guys. Sepertinya mama dan papaku tidak di rumah. Mereka kemana? Oke, dapat. Kunci ruang, buku tangkis. Bulu tangkis, maybe. Buku tangkis di mana dah? Ruang santai, ruang makan. Oke, ada ruang bulu tangkis. Keren juga rumahnya, bulu tangkis indoor. Lever, stone brick. Oke. Di sini ya. 21. Oke, kita harus cari 3 tua, sabar. Baru 1, guys. Baru 1. Chest, mana chest? Oke. Di ruangan ini kosong. Itu masih kekunci. Ini. Suara apa itu tadi? Oke, cek semua lagi di sini ya, sabar. Oke, ada kunci. Tapi saya harus tetap cek yang lain juga ya. Oke, dapat tuas. Oke, kita langsung ke ruang apa yang terdekat. Sabar, saya cek dapur dulu ya. Kita pastikan, oke, dapur aman sepertinya. Atau kita harus cek ini juga nih kayaknya. Sabar. Oh iya, bener. Oke, tuas kita udah 3. Oke, berarti kita pasang tuas dulu ya. Baru pergi ke ruang santai. Sabar, sabar, saudara-saudara. Jangan lupa pegang torch. Tadi taro... gimana sih? Tadi tempat taro torchnya di mana? Oh, di sini ya. Oke, di sini, guys. Kita taro di sini. Apa yang terjadi? Seperti ada suara pintu yang terbuka di suatu ruangan. Cari ruangan yang terjadi, sabar, saya cek ini dulu. Oh, kayaknya ini deh. Apa ruangan rahasia? Semenjak aku tinggal di sini, aku baru tahu ada ruangan rahasia di sini. Oke, ada suara langkah kaki. Dari mana tuh? Sabar, sabar. Oke, kita masukin aja ya. Kayaknya yang terbuka tadi pakai tuas ini deh. Oke, masuk, masuk. Oh. Ada hero brand, guys. Majuin kah? Oh my god. Ini ruangan apa lagi ngelup? Apa yang saya harus cari di sini, woi? Ngelup, guys, enggak ada apa-apa. Oke, labirin ternyata. Bentar. Malah kembali lagi, men. Oh my god. Dapat jump scare saya, men. Saya jadi lupa saya di mana sekarang. Oh, ini dapat sesuatu. Oke, pintu keluar, nice. Akhirnya saya menemukan kunci keluar. Oke, seperti ada orang di belakangku. Waduh, ada lagi orang di belakang kita. Siapa ini, men? Warna merah. Siapa kamu? Oke, dia diam aja. Siapakah kamu sebenarnya? Mohon jelaskan, kemana papa dan mamaku? Kenapa aku harus berada di rumah ini? Kenapa aku lagi? Kenapa kamu berada di rumah ini? Apakah kamu lupa? Apa? Oke, ada guntur tiba-tiba. Apa yang terjadi? Siapa dia ini? Oke. Wah, jadi hero brand lagi, men. Apakah kamu lupa? Oke, ngegas dia.
Oke, sebelum bisa goyang, mencari papa dan mamamu. Tentu saja mama dan papamu sudah kami habisi. Hahaha, waduh. Apa yang terjadi? Dan sekarang kamu akan menjadi tumbal saya. Oh, tiba-tiba kita ada di mana ini? Oke, simpan dulu yang gak penting. Oke, pintu. Pintu lagi. Oke, kayaknya bakal ngelup ini. Oke. Oh my god. Halo, apa yang terjadi di sini? Oke, kita di mana? Kita jadi tumbal beneran, guys. Selamat tinggal. Waduh, jadi 4 orang sekarang anomalinya. The end. What? Apa yang terjadi? Ini masih chapter 1 ya, jadi endingnya masih belum ketebak ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok kita dihantuin gini ya? Oke. Terima kasih sudah memainkan, nice. Ini mapnya kayaknya udah 2 mingguan deh teman-teman ya. Kalau saya lihat dari trailernya, saya telat maininnya. Oke, kita tunggu map terbaru ya, chapter keduanya. Oh, masih lanjut ternyata. Akhirnya aku pulang juga dari kantor. Oke, aku tidak sabar menemui anak-anak dan istriku. Waduh. Kecelakaan, nenek. Ini POV siapa? Ini POV kita atau bapak kita nih? Segera hadir, Midnight Trip. Oke, Midnight Trip map selanjutnya, nah. Oke. Ditunggu ya. Oke, nice. Oke teman-teman, jadi tadi gameplay kita bermain map Herobrine Dreams ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.